Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di video Fight Week pertama untuk UFC 279 akhir pekan nanti. Sang Rising Star yang sekarang menduduki ranking 3 UFC Welterweight, Khamzat Chimaev, melawan sang legenda bagi olahraga ini, Nate Diaz. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas dalam berita kilat Khamzat versus Diaz dulu, posisi Nate Diaz yang terjebak dengan satu kontrak bertanding lagi, dan posisi Dana White yang masih ingin meraup keuntungan dari detik-detik terakhir Nate Diaz, membuat keduanya saling bersih tegang. Ini bukan kali pertamanya mereka berselisih paham. Bahkan jauh sebelum dirinya, kakak Nate yakni Nick Diaz, sudah lebih dulu sering berselisih paham dengan Dana White. Mungkin terdengar konyol, masa karyawan berantem sama bos sendiri masih dipertahanin sih? Sebenarnya Dana White sudah berulang kali ingin melepas Diaz bersaudara ini. Namun daya tarik mereka bagi pecinta combat sport membuatnya menjadi aset yang sangat-sangat berharga. Bahkan di channel ini sendiri, video profil fighter pertama yang Radio Tempur buat adalah Nick Diaz dan Nate Diaz. Waktu merayakan 30.000 subscribers dulu. Mereka berdua adalah satu dari sedikit fighter tersisa yang masih membawa keaslian tarung jalanan ke panggung combat sport. Ketika panggung ini sekarang sudah dikuasai dengan bintang-bintang show bisnis. Selain keasliannya, Nate Diaz pun dicintai para fans karena selalu memilih lawan tersulit yang bisa disediakan UFC. Usai 3 tahun menghilang sejak duel keduanya melawan Conor McGregor, Nate Diaz kembali dalam UFC 241, Cormier versus Miocic 2 tanggal 17 Agustus 2019. Lawannya saat itu adalah mantan juara UFC lightweight yang juga satu generasi dengannya, Anthony Showtime Pettis. Ring rust yang orang-orang pikir akan mempengaruhi Nate Diaz ternyata tidak menjadi masalah baginya. Justru dalam pertandingan tersebut, Nate Diaz membantai habis Anthony Pettis dengan masterclass. Nate Diaz merampas ranking 7 dari Anthony Pettis. Namun di detik yang sama, tanpa basa-basi, ia langsung menantang Jorge Masvidal yang namanya sedang meroket berkat knockout tercepat sepanjang sejarahnya atas Ben Askren. Duel tersebut memang berakhir anti-klimaks. Scar tisu yang terlalu banyak terpendam di balik kulit wajahnya berkat puluhan duel baik di panggung laga maupun di jalanan, membuat Nate tidak bisa bertanding lama tanpa memiliki wajah terkoyak. Dokter menghentikan pertandingan, meski Nate Diaz masih ingin lanjut. Kekalahannya ini membuatnya kembali menghilang. 2 tahun kemudian, Nate Diaz kembali. Dan bukan kembali untuk eksibisi semata, melawan fighter-fighter senior seangkatannya seperti Cowboy, Diego Sanchez, atau sebagainya. Ia justru menyasar ranking 3 UFC welterweight, Leon Edwards yang berada di masa primanya. Nate Diaz memang didominasi di pertandingan tersebut. Namun mentalnya yang terus dan terus menyasar fighter level tinggi di usianya yang sudah lanjut, membuat Nate Diaz semakin dicintai para fans. Dan kini, di akhir pekan nanti, mental tersebut rasanya sudah terpatenkan. Dengan satu kontrak bertanding tersisa, di usianya yang sekarang menginjak 37 tahun, dengan puluhan luka tempur yang ia pendam, Nate Diaz menerima tawaran UFC untuk bertanding melawan mesin pembunuh yang masih berada di usia primanya 28 tahun. Matchup konyol dan ekstrim ini pertama kali terkuak ke media melalui foto Dana White di ruang rapatnya. Dari foto tersebut, terpampang matchup antara Nate Diaz versus Khamzat Chimaev. Para fans termasuk gue sendiri, awalnya nggak percaya dengan matchup ini. Karena sampai sekarang, gue tidak menemukan value dari matchup ini. Dari sisi Khamzat, dengan posisinya di ranking 3 saat ini, rasanya tidak ada untungnya bertanding melawan Nate Diaz. Dan untuk Nate Diaz sendiri, dengan posisinya yang tersisa satu pertandingan lagi, banyak duel lebih menjanjikan bisa ia dapatkan. Seperti Nate Diaz versus Dustin Poirier, Nate Diaz versus Tony Ferguson, atau bahkan trilogi yang mungkin akan kembali memecahkan rekor pay-per-view, Nate Diaz versus Conor McGregor. Namun ternyata, dari interview Nate Diaz bersama Brett Okamoto yang baru-baru ini mereka unggah, banyak hal terungkap. Nate Diaz ternyata pernah meminta nama-nama barusan kepada UFC, namun UFC menolaknya. Kemudian, ia berkata, "Sayalah juara UFC secara keseluruhan, dan saya tidak peduli. Yang saat ini mereka lakukan adalah mereka membuat seolah-olah saya yang meminta pertandingan ini.
Padahal tidak. Dan saya tidak mau. Tidak ingin. Dan tetap tidak mau. Tapi saya tidak peduli. Saya akan melawan siapapun. Tekanan ada pada Hamzat. Dia sebaiknya bisa menghabisi saya. Karena dialah the next killer yang sedang diproyeksikan. Tekanan juga ada pada saya. Jangan sampai saya mati di tangan proyek baru ini. Karena jika saya bisa mengalahkannya, mereka akan bilang, ah, Hamzat bukan apa-apa. Pertandingan ini bukan tentang Hamzat. Pertandingan ini adalah tentang membangun nama Hamzat. Membangun si bajingan ini. Dan saya membalas, oke, tidak apa-apa jika kalian tidak mau melepas saya. Kalian tidak mau melepas saya kecuali kalian bisa membangun nama orang lain atas saya. Oke, tidak apa-apa. Sama-sama, ayo kita bangun nama Hamzat. Sama-sama UFC. Nate Diaz yang diperlakukan seperti habis manis pah dibuang ini nampaknya sudah mempersiapkan apa yang akan ia lakukan setelah kontraknya bersama UFC habis. Nate Diaz meluncurkan fight promoter bernama Real Fight Incorporated. Rencana pensiun Nate Diaz memang mantap. Namun justru hal ini yang membuat gua khawatir dengan mentalitasnya di akhir pekan nanti. Gua khawatir Nate Diaz menganggap pertandingan ini hanya sekedar pertandingan perpisahan semata. Tanpa menyadari betapa berbahayanya mesin pembunuh yang akan coba membunuhnya di akhir pekan nanti. Hamzat Chimaev. Dalam interview Dana White bersama GQ Sport, Dana ditanya, siapakah fighter saat ini yang berpotensi untuk memiliki dampak terhadap UFC sebesar Conor McGregor? Dan Dana menjawab, maybe a Hamzat Chimaev. We'll see. Hamzat Chimaev memiliki segala yang promotor inginkan dari seorang fighter. Punya pesona, jago berkelahi, memiliki banyak fans, dan terakhir, yang terpenting, rajin bertanding dan tidak rese masalah bayaran. Melihat Dana White memperlakukan Hamzat sama dengan Conor McGregor dulu, membuat banyak yang berpendapat mungkin hal yang sama juga akan terjadi. Conor McGregor adalah hype bagi olahraga ini. Perjalanannya hingga melawan Jose Aldo bagaikan film fiktif. Apalagi ditambah dengan knockout kilat 13 detiknya. Conor McGregor benar-benar tampak tak terkalahkan. Hingga akhirnya Conor memulai kampanye double champ-nya. Jual bertahan yang saat itu tidak mampu mempertahankan gelarnya, membuat UFC mencarikan bintang lain selevel juara untuk menyelamatkan acara ini. Namun siapa sangka, fighter cadangan tersebut justru mengalahkan prospek undefeated UFC. Conor McGregor yang bagaikan dewa dicekik mati di dalam oktagon. Tapi, jika kita mengandai-andaikan hal ini terjadi besok, rasanya hampir mustahil. Conor McGregor adalah fighter featherweight yang naik ke kelas lightweight. Tubuhnya saat itu masih butuh penyesuaian di kelas baru ini. Sedangkan Nate saat itu adalah fighter welterweight yang turun ke lightweight. Duel besok adalah duel welterweight. Dan bukan rahasia bahwa berat asli Hamzat Chimaev adalah berat middleweight. Di kelas welter ini, Hamzat bagaikan raksasa. Banyak yang bilang peluang Nate Diaz ada pada Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Memang benar, tapi untuk bisa kesana, Nate butuh bermain gulatnya. Dan diadukan dengan pegulat selevel juara gulat nasional Swedia, bertubuh 6 kaki seperti Hamzat, rasanya sangat sulit, men. Hal ini mengingatkan gue pada duel Nate Diaz dulu melawan mantan title contender welterweight, Rory McDonald. Dimana Nate Diaz diragdoll habis-habisan di pertandingan tersebut. Hingga sekarang, kita beranjak ke adu striking. Nate Diaz bukanlah seorang knockout artis. Dia lebih bermain volume striking ketimbang one punch power. Masalahnya, Hamzat memiliki one punch knockout power tersebut. Dan bicara rahang, duel liarnya bersama Gilbert Burns membuktikan bahwa Hamzat tidak hanya memiliki rahang yang kokoh, namun juga kegigihan hati yang matang. Lalu, di mana letak peluang Nate Diaz? Mungkin sebelum jauh ke sana, kita kembali dulu pada odds Hamzat versus Diaz yang sempat menjadi bahan perbincangan. -1110 bagi Hamzat dan +775 bagi Nate Diaz. Bandar tidak main-main dalam memasang odds ekstrim ini. Karena sebegitu tipisnya peluang Nate Diaz untuk bisa menang atas Hamzat Chimaev. Satu-satunya peluang
adalah jika Hamzat kehabisan stamina dalam pertandingan nanti. Hamzat belum pernah bertanding 5 ronde, sedangkan Nate Diaz adalah rajanya kardio. Pertandingan Hamzat melawan Burns menunjukkan performa Hamzat yang mulai menurun di ronde ketiga. Tapi balik lagi, semua karena Hamzat terlalu mementingkan egonya. Sekarang, dilansir dari berbagai interview, Hamzat selalu mengucapkan hal yang sama. Ia mengakui kesalahannya dan akan bermain lebih dewasa lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi ya, peluang Nate untuk bisa menang tentu semakin sempit. Tapi hey, bukan MMA namanya kalau tidak ada mukjizat. Dan justru hal inilah yang membuat kita semua cinta dengan olahraga MMA ini. Jadi gimana menurut brother sekalian? Apakah Hamzat akan menunaikan tugas penyembelihan yang sudah diperintahkan Pak Bos dengan sempurna? Ataukah Nate Diaz berhasil melakukan walkout dan farewell fight terbaik sepanjang sejarah combat sport? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.